try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Mungkin kebanyakan dari kalian sudah pada tahu kalau gua telah mencapai top 1 dan rank legendary pertama di CODM season terbaru ini, ma bro. Padahal gua udah gak main sekitar 5 bulan, ma bro. Dan gua menaklukkannya hanya dengan seminggu adaptasi dari game Arena Breakout. Ya, jadi gua mau ngasih sedikit tips dan trik, ma bro, buat kalian yang mau ngincer banget nih naik rank legendary. Cukup 1 hari aja kalian udah bisa naik legend dan menjadi top leaderboard di awal season alias top 10 COD, ma bro ya. Bahkan top 1 juga bisa, ma bro. Oke, langsung aja gue spill, ma bro. Jadi yang pertama itu, ma bro, kalian wajib punya pengalaman main yang lumayan lama lah ya di COD, karena game ini adalah game kompetitif. Jadi kalian harus tahu basic mainnya gimana, hafal map, karena player yang bisa kill banyak itu karena hafal mapnya. Jadi tahu di mana tempat spawnnya dan bisa spawn trap terus menang deh. Kalau misalnya kalian baru main terus pengen jadi top 1 ya, ma bro, itu sulit sih. Kecuali kalian joki. Di mana tempat jokinya? Langsung aja ke website goodzstore.com. Di sana kalian bisa pesen joki atau top up sekalipun. Ya pokoknya inti dari tips yang pertama ini, kalian punya skill lah, ma bro ya. Yang kedua, kalian harus tahu kapan reset ranknya, ma bro ya, supaya kalian bisa main duluan, ma bro. Ya, yang gua tahu COD ini selalu reset tuh di jam 7 pagi setiap 3 bulan sekali. Jadi di malam hari sebelum reset, gua saranin kalian tidur yang cukup ya, ma bro, supaya kalian bisa bangun pagi dan start push rank lebih dulu dari yang lain, ma bro. Oke, lanjut yang ketiga, cari temen mabar, ma bro. Gua saranin kalian punya teman mabar supaya push ranknya tuh enak, nggak ketemu random yang ngetrol, mainnya aneh-aneh. Ya walaupun sebenarnya ini gak wajib sih, ma bro ya, karena gua pas push rank kemarin itu di live streamnya, ma bro, itu ngejar top 1 kemarin itu juga gue banyak solonya, tapi kadang party juga ya. Misalnya kalian solo ya, siap-siap aja, ma bro, mau sejago apapun kalian, kalau ketemu partian yang isinya full pro player, gue yakin kalian tuh gak akan menang siapapun player jago itu. Makanya lebih efektif mainnya party, ma bro, jadi konsisten menangnya ya kan. Yang keempat, pakai senjata andalan kalian ya. Gue saranin kalian pakai senjata yang sering kalian pakai, ma bro. Contohnya pas gue push rank kemarin itu kan gue live-in, ma bro ya, biar kalian bisa pada nontonin gue juga. Dan gue push rank-nya kebanyakan pakai senjata satu aja ya, kayak Fennec, ma bro ya, senjata andalan gue saat ini, supaya hasil yang gue dapatkan itu match-nya konsisten, ma bro, performanya nggak naik turun, jadi gue bisa stabil menang terus ya. Walaupun kadang gue main search and destroy pakai sniper atau ada shotgun juga, ma bro ya, tapi tetap gunakan senjata andalan kalian. Yang kelima, harus siap luangin waktu kalian untuk sampai legendary. Kemarin gue hanya memakan waktu sekitar 1 hari setengah, tapi kalau lu totalin dari live stream, ma bro, itu gue on COD sekitar 13 jam lebih, dan pastinya gue masih ada waktu istirahat, waktu berdoa, makan. Dan dari total waktu gue main itu, ma bro ya, itu lamanya di lobby karena susah mencari musuh ya. Di awal season ini kebanyakan orang tuh malas push rank karena takut sama kerasnya player yang lagi ngejar top leaderboard ya, takut sama player-player yang lagi try hard. Tapi kalau push ranknya itu kalian di pertengahan atau akhir season, dari reset rank sampai legend itu bentar banget kok, ma bro, paling sekitar 5-8 jam, ma bro ya. Oke, kalian udah bisa legend tuh misalnya kalian mainnya nggak di awal season ya. Jadi itu, ma bro, sedikit tips dari gua untuk mengejar top leaderboard di awal season ini. Dan sekarang gua mau nunjukin gameplay gua detik-detik menjadi player pertama yang naik legendary serta top 1 juga di awal season ini, ma bro. Oke, let's go. Oke, let's go, ma bro ya. Gaskan. Frontline lagi kita. Oh, di situ tempat ngendok musuhnya ya? Quack. Quack.
Ya gila. Ayo dong teman-teman, ini teman-teman gua ngapain ya? Lah di bokong, di atas juga ada tadi dibantu tembak. Tuh, ayo dong. Kalian pada ngapain? Jangan nge-feed. Ya gila bang, bang lu toxic banget sih mainannya, bom-bom gitu. Nah ayo mah bro, temanku pasti bisa kamu. Nice, good job. Good job, guys. Oh my god, mah bro, dasar kau ngepron. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih paham, Dek. Merah-merah. Aku kira ini hard point, kawan. Hard point di map ini tuh bukannya ada ya? Enggak ada, aku bercanda, guys. Tahu yang serem-serem gak sih? Ultimu tidak sebanding dengan Fennec-ku. Kita lihat mah bro. Apakah kita legendary? Kita lihat ya.
legend pertama nih bos. Gue buktiin guys, walaupun gue gak main 5 bulan, gue masih bisa main guys. Gue buktikan ya. Screenshot. Kita udah gak bisa main lagi, teman-teman. Kita gak bisa main lagi. Ntar disalip lagi, tak apa-apa. Gua cuma ngincer legend pertama aja udah. Karena gua setelah ini gua sepertinya ada tugas, guys, di game lain. Ya, gua ada tugas di game lain. Mantap, mah bro ya. Sombong dulu, guys. Kita tulis begini. Kita tulis begitu. Woi, Rengko Master. Bercanda guys. Udah tamat seperti kita, teman-teman. Yaudah semuanya. See you next.